sebuah bus Transjakarta mengalami kecelakaan di Jalan M. Saidi Raya, pertukangan selatan, Sanggerahan, Jakarta Selatan, pada Minggu 13 Maret 2022 pagi. Kecelakaan tersebut tepatnya berada di dekat Tol Ciletuk. Bus Transjakarta menghantam beton pembatas di sisi kanan jalan. Warga sekitar Dio mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 5 pagi tadi. Menurut Dio, tak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Menurut warga sekitar, bus Transjakarta ini baru keluar dari pulau seperti itu. Dan bus ini akan menuju ke arah Puri Beta seperti itu. Dari teman-teman itu kejadian sekitar jam 5. Terus Pak, itu Pak ada korban nggak Pak? Korban sih nggak ada, kalau motor jatuh tuh banyak. Terus motor Pak ya korbannya banyak, motor jatuh. Diduganya kenapa sih Pak itu Pak? Katanya itu keran dari keluar dari tol, mungkin nggak tahu itu ada baliar tengah, dia main jalan kenceng kayaknya.